iman kita. Karena hari ini juga kita merayakan hari raya kabar sukacita. Gereja merayakan hari raya kabar sukacita dan juga mendoakan Bapak kita terkasih Ambrosius Yolmen yang telah dipanggil oleh Tuhan. Suasana seperti ini menjadi sangat indah bagi kita untuk mempersembahkan kepada Tuhan Bapak ini bersama dengan Bunda Maria yang kita rayakan hari raya sukacita, kabar sukacita hari ini. Semoga pengalaman-pengalaman iman kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang teguh berdiri di hadapan Allah. Mohon atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Fadilatmu 40 hari yang lalu, semoga Engkau juga menganugerahkan keselamatan dan kebahagiaan kepadanya dalam dan juga kepada kami sekalian dalam pelayanan kehidupan bersama kami di tengah-tengah dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Diambil dari jemaat Korintus 2. Harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang mengaku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat akan mengalir di dalam diri kita, syaratnya adalah apakah kita setia dalam menjalankan masa puasa ini. Masa puasa dan masa bermati raga ini selalu banyak tantangan. Ada godaan. Goda, jangan minum mabuk, ya toh? Miras itu, miras. Godanya jangan miras. Godanya jangan pancuri, ya. Tangan panjang, panjang tangan. Godanya jangan makan banyak terlalu banyak daging-daging. Biasa di kampung-kampung itu musim-musim sekarang itu rusa semakin dekat. Di Romoro, di Konjobando itu babi-babi hutan semakin dekat. Untuk apa? Untuk menunjukkan diri apakah aku kuat atau tidak, bersabar atau tidak makan daging. Mengingatkan kita untuk lepas bebas. Maksudnya apa lepas bebas itu? Hari-hari biasa itu kita sudah banyak makan daging, sudah daging babi kah, daging rusa kah, kasuari kah, saham kah, apalagi ikan-ikan semakin banyak. Tetapi orang-orang Simak yang tinggal di Mangga Tua ini, sekiranya kau makan ikan segar lagi, kau. Kau di sana ikan tunjukkan dia sendiri, kau ambil sudah saya. Tapi di sini kau cari sampai kau mata ini menana ke ambil mata pak air. Betul atau tidak, mama? Nah,
duduk mono di pinggir-pinggir itu, pinggir apa? Selokan-selokan itu. Semua berdoa. Kalau begitu, siapa yang sudah mengaku dosa untuk memasuki prapaskah ini? Masuk-masuki prapaskah. Sudah mengaku dosa belum? Belum. Belum saatnya, nanti waktunya. Nanti banyak mama-mama nanti mereka ada pergi ke sana. Tapi pace-pace mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Jalan terbaik bagiku. Wah, mengundurkan diri. Karena apa? Dosa semakin banyak. Pace-pace biasanya kalau mengaku dosa dia mengundurkan diri. Apalagi anak-anak muda. Itu saya tidak tahu secara jelas lagi. Biasa banyak tuh mama-mama. Mama-mama kan mereka tuh penuh dengan ketenangan. Tapi mama-mama itu bukan makan pinang. Mulut penuh di sini. Bola. 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 Lalu kental, kental. Kental itu apa? Gambar. Penuh, penuh. Dapat hajat. Sesuai dengan bacaan Injil Lukas tadi dikatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Bahasa Kiman bilang begini. Dengar baik-baik, atau bahasa orang Mandobo kah, bahasa orang Muyu, bilang begini. Via voluntas tua. Itu bahasa Kiman. Betul dong? Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Ayo, kalau begitu kau tahu boleh. Karena itu Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mengapa Maria menjawab ya kepada malaikat Gabriel? Karena malaikat Gabriel telah membawa kabar yang besar kepada Maria, supaya menyatakan ya dan kesanggupannya untuk memangku jabatan bahwa Immanuel Allah beserta kita akan ia kandung. Yaitu Tuhan. Kami serahkan padamu. Saudaraku, semoga persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Maha Rahim dan berbelas kasih, pada malam ini kami menghormati Engkau dan mempersembahkan saudara Bapa terkasih kami Ambrosius Yomi Yolmen yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Semoga perayaan kami ini sungguh berkenan di hati hadirat-Mu dan membumbung tinggi naik ke hadirat-Mu demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sepantasnya ya Bapa, bagi kami tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah.
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Amin. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan sekarang, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darahku. Setiap kali kita makan roti dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Satu kali kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang masa. Amin. Bapa kami, ada di surga, dimuliakanlah nama. Dan ketika Maria menyanggupi jawaban, tanggapan Allah, karya keselamatan terjadi atas diri kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya. Tetap bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Dan Maha Rahim, Engkau telah memperkenankan menyempurnakan hidup manusia melalui perawan, Santa Perawan Maria, yang telah menyanggupi panggilan perutusanmu untuk mengandung dan melahirkan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami merayakan hari raya kabar sukacita untuk menghormati dan memuji namamu, untuk menghormati secara istimewa Bunda kami Santa Perawan Maria. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas belas kasih dan kerahimanmu bagi kami, dan mempersembahkan untuk Bapak Ambrose Yolmen yang telah kau panggil menghadap hadiratmu 40 hari yang lalu. Terimalah dia di dalam kerajaanmu yang berbahagia, sehingga ia boleh bersama-sama dengan para kudusmu memandang engkau dalam kebahagiaan surgawi, demi Kristus pengantara kami.